Halo semua teman-teman pencinta ternak babi dimanapun berada. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita menjaga agar kandang tidak berbau dari kotoran babi. Biasanya kotoran babi pasti bau. Jadi saya akan memberikan informasi kepada teman-teman. Daun yang saat ini saya pegang, yang sudah tersedia di ember ini adalah daun beluntas. Bunga beluntas ini kita bisa dapat di mana saja, karena banyak orang yang memanfaatkannya sebagai tanaman pagar. Jadi ini sangat mudah untuk kita dapat. Nah, daun beluntas ini bermanfaat, banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah menghilangkan bau kotoran pada babi kita. Nah, oleh karena itu teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Nah, caranya daun beluntas ini kita haluskan. Kita haluskan seperti ini. Nah, kita haluskan. Jadi kita haluskan secukupnya saja. Kita haluskan seperti ini. Jadi kita haluskan secukupnya saja. Ini daun beluntas ini kalau untuk babi dewasa kita bisa langsung berikan untuk makan, tidak perlu kita haluskan. Kalau untuk anak-anak babi kita haluskan seperti ini, kemudian kita kasih airnya untuk minum. Nah, oke, ini cukup. Jadi ini yang sudah kita haluskan. Kita tambahkan air kira-kira seperti ini. Nah, kita tuang semuanya, kemudian kita remas. Kita remas-remas seperti ini supaya sarinya keluar. Nah, oke, setelah sarinya keluar sudah seperti ini, daunnya akan berubah menjadi hijau. Airnya akan berubah menjadi hijau. Jadi kita dengan cara seperti ini kita bisa langsung kasih ke babi kita. Oke, mari kita ke kandang. Ini babi dewasa, babi induk. Kita berikan, kita tuang saja seperti ini supaya minum. Nah, kita berikan dia minum seperti ini. Daunnya juga kita kasih supaya dia makan. Nah, seperti itu. Sudah. Nah, jadi kita kasih babi seperti ini sehingga dia bisa minum. Nah, kasih semuanya. Nah, biar dia minum. Nah, jadi ketika babi minum atau makan daunnya, tentu akan membantu menghilangkan kotoran di kandang babi kita. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga bermanfaat.